Ini hari saya mau bawa kamu di satu tempat yang bikin lapar. Saya sudah sampai di kedai makan yang saya mau bawa kamu orang itu. Ada unik sikit nih nama dia. Nama di kedai kambing punya pasal. Bahaya tuh nama tuh. Kambing punya pasal. So kalau nama dia, nama kedai dia sudah kambing punya pasal, memang dong punya main menu adalah kambing. Hari ini saya mau try dong punya tom yum kambing. Dan kambing masak black pepper dan nasi goreng kambing. So tiga-tiga menu ni adalah menu-menu yang ramai orang order. Dan dong ada satu kali kasih sedia dengan sambal dia dan sekosong berperisa kambing. Ya, semualah kambing nih. Jadi makanlah dulu. Saya start dengan nasi goreng kambing. Alalah. Try dong ya sambal bersama dicampur sama nasi goreng kambing. Saya punya nasi goreng wangi, rasa itu lemaknya dengan itu isi kambing lagi. Dia punya sambal cukup kek. Oke, saya ada punya tom yum. Punya sadap. Gimana? Kambing lembut, wangi. Dia punya kuah tom yum tu kan, sup tom yum tu. Flavor itu, oh, pedasnya cukup kick guys. Sos ini dia punya kambing black pepper. Alalah, ada tuh lemak kambing lagi. Aduh. Wow. Cukup unik dia punya rasa. Cukup lemak. Cukup rasa. Sup kosong deh pun kambing. Ini kedai kalau dari Pekan Kuaran, oh Bapak Lu, lebih kurang 2-3 menit
Daddy Highway. Dia ikut jalan mau pergi Rasaria sebelum roundabout kuda. Kalau dari Kike, kalau kamu ikut highway, selepas roundabout kuda. Guys, sedap. Kenapa lah saya baru tahu di tempat ini? Wah. Nyaman guys. Berpalu-palu. Ini kedai, karena dia muslim. So, kawan-kawan yang beragama Islam pun boleh makan di sini. Mesti kamu try tom yum dia guys. Tom yum dia pedas. Tom yum dia wangi. Ada asam-asam sikit. Ada manis sikit. Oh. Ini kedai buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buka hari-hari ya. Hari-hari, hari Minggu, hari 6, hari 8, hari 9 buka. Jadi pula kawan-kawan yang tidak makan kambing pula. Dan di sawah, sebab gua ada ayam juga. Gua ada mie goreng ayam. Ada lauk-lauk lain, seafood. So, jangan risau. Tapi kepada penggemar kambing, kamu perlu datang sini coba beli makanan. Kalau kamu ada kambing di rumah, kamu makan tuh kambing kamu, tapi kamu tidak masak, kamu boleh bawa itu kambing kamu datang di sini minta dong masak. Memang ada cacahan. Jadi aduh, pedas. Domnya kambing semua fresh, ha? Environment dia sangat siok, relax. Jauh dari jam. Parking ada. Di sini jalan saja. Ada angin. Pasti kamu mau coba di sini guys. Betul-betul sadap. Nasi goreng dia, aduh sadap. So guys, jangan lupa like, comment, kasih tag ke kawan-kawan kamu dan share nih video. Dan kalau kamu tengok nih video di YouTube, jangan lupa subscribe itu channel YouTube si orang. Sebab banyak nih makanan yang saya mau kasih kamu nih di masa yang akan datang. So, apa-apapun, makan. Apa mau makan? Bye.